semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pratama Channel. Jadi di video kali ini aku mau review ini guys, Skin Aqua UV Whitening Milk ya. Ini adalah sunscreen dari Skin Aqua yang aku pakai kurang lebih ada 1 bulan. Nah, jadi guys, ini tuh sunscreennya bagus banget ini ya guys ya. Aku pakai ini kurang lebih 1 bulan. Aku mau review lengkap tentang produk ini. Tapi sebelum aku review produk ini, untuk kalian yang baru nih pertama kali nonton channel YouTube aku, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, kenapa? Karena nanti aku sudah tembus 10 subscriber. Aku mau bagi-bagi masker, masker wajah yang bagus banget. Jadi kalau untuk wajah yang berjerawat, aku mau kasih yang green tea. Untuk wajahnya yang normal, aku mau kasih yang charcoal ya guys ya. Ini adalah Skin Aqua UV Whitening Milk, Lightening dan juga Moisturize. Nah, jadi ini dapat memutihkan juga dan juga kayak melembabkan wajah kalian ya guys ya. Ini kemasannya kecil banget. Kenapa aku memilih sunscreen ini dibandingkan dengan sunscreen yang lain? Yang pertama, di wajah aku tuh nggak jadi abu-abu, malah jadi lebih cerah. Terus yang kedua, setelah aku pakai sunscreen ini tuh kayak enggak pakai sunscreen, bener-bener ringan, bener-bener gampang banget menyerap di wajah kita. Teksturnya itu enggak yang krim padat gitu loh guys, yang kayak padat banget tuh enggak seperti itu, jadi lebih ke encer ya guys ya. Ya, terus di sini ada tulisan Skin Aqua UV Whitening Milk, warnanya biru, warnanya abu-abu. Terus ini tuh kecil, simple, bisa kalian taruh di kantong, terus bisa dibawa kemana aja. Nah gitu ya, jadi benar-benar simple, harganya juga terjangkau. Nah, untuk kemasannya kecil mungil, warnanya itu putih-putih tulang gitu. Terus ada tulisan daily use skincare nih, skincare Skin Aqua UV Whitening Milk, tulisan bagian belakangnya. Nah, ini tuh manfaatnya banyak banget, melembabkan kulit secara optimal, diperkaya dengan ACHA, membantu melembabkan dan melembutkan kulit. Ya guys, ini membantu melembabkan. Nah, aku tuh kan kerjanya kayak di tempat yang dingin, otomatis tuh kering. Kadang tuh kalau habis cuci muka itu kering guys, wajah aku kayak kulit-kulit tuh kering ya. Nah, jadi aku aplikasikan ini ke wajah aku, jadi bener-bener lembab ya guys ya. Terus mengandung mengandung tranexamic acid untuk mencerahkan warna kulit. Nah, terus water based formula sehingga tidak lengket, cepat meresap dan terasa ringan di kulit. Iya, aku merasakan banget manfaatnya itu ya guys ya. Dapat digunakan sebagai dasar makeup setiap hari. Terus tidak ada tambahan parfum, pewarna dan juga alkohol, tidak ada tambahan. Ini untuk netonya 40 gram ya guys ya. Untuk netonya sendiri tuh 40 gram. Nah, ini harganya berapa sih kak? Ini harganya kemarin aku beli 60.000 ya. Untuk di Balikpapan harganya 60.000. Teksturnya seperti apa? Kalau kalian penasaran, ini kayak susu gitu guys, warnanya putih. Nih, kayak susu, warnanya putih. Ini gampang banget meresap di wajah. Mengandung SPF 50 PA++++ ya. Jadi SPF-nya tuh 50. Nah, seperti ini ya guys ya. Kalau dipakai tuh enggak abu-abu. Tanganku yang hitam aja tuh pakai ini enggak abu-abu loh guys. Jadi lebih cerah gitu. Terus lebih lembab. Aku tuh senang. Aromanya itu benar-benar kayak aroma-aroma susu kambing gitu ya guys ya. Karena dia itu tidak mengandung parfum tadi gitu. Jadi enggak ada aroma-aroma wanginya. Nah, aku mau langsung aplikasikan ke wajah aku. Aku pakainya enggak dua jari. Aku pakainya seperti ini. Nah, panjang. Pakainya kapan sih kak? Itu ya. Kalau aku pakainya kalau pagi sama di siang hari. Siang hari sama pagi hari ya guys ya. Ini langsung menyerap di wajah kita. Kan? Enak banget nih ketika dipakai guys. Terus dingin gitu. Aku biasanya aku doublein. Habis pakai ini aku pakai bedak. Tapi kadang enggak juga. Kalau misalkan cuma mau di tempat-tempat yang dekat, enggak terlalu acara-acara resmi, aku cuma pakai ini aja guys. Pakai ini aja itu sudah kayak bener-bener wajah kita tuh bersih gitu loh guys, dilihatnya. Nah, seperti ini ya guys ya. Manfaatnya tadi sudah aku sebutin, terutama melembutkan dan juga sebagai melembab, pelembab wajah ya guys ya, melembutkan dan juga melembabkan ya. Jadi untuk wajah-wajah yang kering, apalagi yang sini-sininya tuh sering krak gitu, kayak sering
kering kayak gitu. Nah, kalian bisa cobain ini. Skin Aqua, harganya juga menurut aku cukup terjangkau, 60.000. Aku pakai kurang lebih sebulan juga enggak habis-habis ya, guys ya. Terus kan kakaknya nih pakai MS Glow, boleh enggak pakai ini? Nah, itu tergantung kulit kalian lagi. Tapi kalau aku sih, aku mix. Aku pakai MS Glow juga, pakai ini juga ya, guys ya. Kalau kalian ngerasa enggak beruntusan, ngerasa cocok, bisa pakai ini. Tapi kalau kalian ngerasa enggak cocok, jadi enggak bisa kalian kombikan gitu. Jadi wajah kita tuh berbeda kayak gitu ya, guys ya. Nah, okay, sudah aku review dari segi kemasan. Terus habis itu pemakaiannya, aku pakainya setiap pagi sama siang hari kalau kalian habis wudhu atau habis cuci muka gitu. Terus habis itu mulai dari segi harga, terus tekstur sudah aku kasih lihat ke kalian. Teksturnya itu kayak susu gitu, guys. Nah, lebih ke encer ya, guys ya. Bukan yang kayak krim-krim kental itu, enggak. Ini lebih ke encer. Harganya juga sudah aku sebutin. Sampai sini dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau kalian tanya-tanyakan, bisa komen di bawah.